Halo guys, balik lagi bersama di Sweet It di sini. Kali ini saya akan review nih guys. Review sebuah mouse kabel yang terlaris di Shopee nih guys. Harganya cuman 11.000. Murah banget kan? Makanya saya juga tertarik beli ini. Oke, seperti apa barangnya? Yuk kita review. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Oke guys, langsung kita review. Kita lihat dulu selling-selling poinnya. Nih, ini tertulis G1 Gaming Mouse. Nih, keren kan? Harga 11.000-an tapi mouse gaming coba. Terus mereknya dari Unitec nih. Kemudian ada apa lagi nih? Optical, ergonomis dan guarantee quality. Kemudian di belakangnya ini ada tulisan bahasa Inggris. Dan made in China, wajar ya harganya murah, pokoknya gila banget deh harganya, 11 ribuan coba. Oke, kita langsung lihat-lihat mouse-nya seperti apa. Ini dalam paket penjualannya hanya dikasih ini doang nih guys. Kartu ucapan thank you, disertai nomor teleponnya untuk klaim garansi. Harga 11.000 ada garansinya, mantap. Oke, kita singkirkan aja dulu. Kita lihat mouse-nya. Mouse-nya bentuknya seperti ini guys nih, ergonomis nih. Jadi ada lengkungannya nih, tuh ada lengkungannya. Ini ada aksen warnanya. Ini sudah tersedia berbagai warna. Saya pilih yang ini. Ini ada yang buat scroll-scrollnya. Ini ada logonya Unitec. Kemudian kita lihat sisi belakang. Nah, terlihat bentuk uniknya ini, guys. No. Jadi nggak seperti mouse pada umumnya yang bentuknya oval kan. Ini ada lekukannya nih. Nih. Kemudian ini ada lampunya, lampu optiknya. Kemudian ini ada stikernya, produksinya. Belakangnya seperti ini guys. Kemudian kabelnya, kabelnya juga nggak tebal, kecil. Dan ujungnya itu pakai USB. Jadi seperti ini guys. Kalau dipegang tuh enak tuh, pas genggaman tangan tuh. Buat teman-teman yang butuh mouse kabel yang murah, pilih ini aja. Nggak rugi dah, 11.000-an coba. Daripada beli yang mahal-mahal, apalagi yang pakai baterai. Giliran mau pakai baterainya habis, harus dicas dulu, harus diganti dulu, mendingan pakai ini aja kabel. Ribet dikit tapi harga murah. Dan nggak perlu ganti-ganti baterai. Oke, langsung aja kita uji coba seperti apa. A few moments later. Saatnya uji coba guys. Saya pakai buat PC saya. Ini enak, pas di tangan lah nih. Pas di tangan, emang ergonomis. Jadi ininya ada nih, bisa nyala. Terus ininya juga enak buat jempol nih, kayak gini kan. Tuh. Pokoknya enak dipakailah, pas di tangan. Kita langsung coba apakah responsif mouse-nya. Ini guys, kita lihat nih. Ini pergerakan mouse-nya, kita zoom aja. Lumayan tuh kan, cepat, responsif lah pokoknya lah. Nggak nge-lag.
Kita coba untuk bermain game. Coba kita bermain game tes tuh. Lumayan tuh. Lumayan responsif kalau buat bermain game. Meski mas ini cuman harganya 10 ribuan. Oke guys, sampai di sini dulu reviewnya. Semoga review ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.